Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini teman-teman tahu cara beli item gratis limited lagi nih guys. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke langsung aja kita ke video. Oke guys, ini dia itemnya guys, yaitu crown yang sangat keren ya. Coba kita pakai. Nah ini guys ya, keren banget ya. Oke ya, jadi sini stok itemnya ada 36.000, sekarang sisa 26.000 guys, jadi masih banyak ya. Oke guys, jadi nama gamenya Nickelan dan ini kayaknya event terakhir atau item limited. Jadi nanti gamenya bakal dihapus guys ya. Oke guys, jadi di sini kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di game ini tuh ada free item baru yang dimana stok itemnya lumayan banyak nih guys. Dan untuk ngedapetinnya juga lumayan gampang ya. Kalian tinggal cari tempat yang ini. Nah ini dia guys, showroom ya. Jadi sini ada free item limitednya ya. Tapi di sini ada restocknya gitu guys. Nah itu ya, ada waktu restocknya ya. Jadi sini 3 jam lagi ya, baru itemnya ada restock guys. Dan untuk ngedapetin kalian harus nyelesain 4 misi. Kalian klik aja yang ini. Nah ini dia, ada 4 misi yang kalian harus selesaikan. Atau enggak kalian bisa masuk ke dalam 4 mini games gitu guys. Kalian harus nyelesain misi di setiap mini games. Tapi di sini untuk ngedapetin ngeklaimnya kalian harus nunggu dulu guys ya, ada restocknya gitu ya. Ya jadi nanti kalau udah restock kalian tinggal klaim aja guys. Tapi sebelum itu kalian harus nyelesain misi-misinya ya. Oke, jadi sini kita bakal masuk ke 4 mini games ya. Mini games yang pertama kalian bakal kita bakal coba yang mana ya? Kalian bisa bebas milih sih guys. Yang penting kalian udah selesain semua. Kita bakal coba yang bola ini guys ya. Oke, kita bakal masuk. Nah, di sini kita udah masuk guys ke mini games yang pertama yaitu bola ya. Nah, di sini tuh kalau kalian lihat guys, di atas itu ada misinya ya guys. Di situ kita harus masukin bola sebanyak 40 kali guys yang di atas kanan ya. Oke, nah itu masuk guys, dapat satu ya. Jadi ini kalian harus nendang di dalam lingkaran ini guys tuh. Ya, ada lingkarannya. Jadi kalau di luar lingkaran itu nggak bakal bertambah. Jadi kalian harus cari ada lingkarannya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau udah ngilang kalian cari lagi guys tempat yang baru. Nah, ini ya. Ya, jadi seperti itu guys. Kalian masukin aja bolanya ke gawang ini sampai 40 kali ya. Oke, jadi sini kita bakal cepetin aja supaya nggak lama ya. Later. Nah, oke, di sini dikit lagi, guys. Dua lagi, nah, udah, guys. Kalau udah ke centrang gini, misinya udah selesai, guys. Oke, ya. Kalau udah di sini kita balik aja, guys, ke portalnya, guys. Balik. Ke tadi di atas ya. Kok nggak bisa ke atas? Portalnya mana ya? Oh, ini, guys. Portalnya di sini ya. Oke, kita keluar. Oke, selanjutnya kita masuk ke portal yang kedua, guys. Ya, oke. Nah, di sini kita udah masuk ke mini games yang kedua. Di sini kita harus ngedance gitu ya. Kalian pasin nadanya, guys, di sini ya. Nah, ini kalian klik. Cet. Nah, tuh, nambah, guys. Jadi 2 ya. Jadi ini bentar kok salah. Oh, harus pas ya, guys. Klik. Nah, ini tekan. Nah, jadi seperti itu, guys. Tuh. Jadi ini skornya lumayan banyak, guys. Harus sampai 70 ya. Jadi ini kalian kumpulannya skornya sampai 70 guys. Oke, jadi sini kita bakal cepetin lagi guys supaya nggak lama gitu ya. A few moments later. Oke guys, kita dikit lagi nih sampai 70. Nah, udah kalau udah ke contrengnya ini misinya udah selesai guys ya. Jadi intinya gitu guys. Jadi ini lumayan gampang sih ya. Oke, sekarang kita ke mini games yang ketiga guys. Kita keluar dulu. Nah, kita langsung masuk aja guys ke portal game yang ketiga ya, mini game ketiga. Nah, kita udah masuk guys. Jadi di sini kalian harus naik skateboard dan kalian harus ngambil yang bubble-bubble ini guys. Sampai 90. Jadi ini lumayan banyak banget ya. Jadi kalian kumpulin aja sampai 90 ya guys ya. Jadi ini ya, kalian ikutin aja guys ya, bubble-bubble ini ya. Nah kayak gini ya. Oke ya, jadi ini bakal lama sih guys ya. Jadi seperti biasa kita bakal cepetin ya guys supaya nggak lama gitu ya. Oke.
A few moments later. Nah, oke. Ini dikit lagi, guys. Satu lagi bubble. Nah, oke, sudah selesai, guys, untuk misi yang ketiga. Sekarang kita langsung ganti mini games lagi, guys, yang keempat ya. Oke, kita langsung aja, guys, masuk ke portal yang keempat ya, mini games keempat ya. Oke, kita tungguin. Nah, udah masuk, guys. Jadi di sini kita mini games keempat ini main basket ya. Ini sama kayak bola tadi ya. Kalian harus masukin lewat buletan ini, guys. Dan ini kita harus sampai 60, guys, skornya ya. Ya, jadi seperti itu. Kalian masukin aja bolanya ya sampai 60 ya, guys ya. Kalian cari yang ada buletan kayak bola tadi lah ya. Jadi ini ya gampang lah, guys ya, kayak bola tadi ya. Oke, kita cari ada di mana nih? Oh, di atas, guys. Oke, kita langsung ke sini. Dan ya, di sini kita bakal cepetin aja, guys. A few moments later. Oke. Dikit lagi, guys. Satu lagi. Nah, udah selesai, guys, semua misinya ya. Kalau udah ini, kalian tinggal klaim aja, guys, itemnya. Tapi kalian harus nungguin sampai restock dulu, guys. Coba kita ke sana, guys. Sisa berapa jam lagi, guys? A few moments later. Nah, ini dia, guys. Dan masih 2 jam lagi, guys. Jadi masih lama ya. Jadi intinya kalian tinggal tunggu restock. Nanti kalian tinggal klaim, guys, ya. Buruan, ya. Jadi harus cepet-cepet ya. Oke, guys, jadi seperti itu, guys, untuk dapetin item gratis kali ini. Jadi semangat semuanya, guys. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, guys. Like, comment, and share, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.